Assalamualaikum bro, senang sekali ya bisa jumpa lagi dengan kalian semua. Oke, di video kali ini saya akan sedikit memodifikasi ya pancing belut dari senjata yang mematikan menjadi senjata yang mungkin memberi sedikit kehidupan. Seperti apa caranya? Yuk langsung saja simak videonya ya. Oke bro, ini dia bro, pancing belut yang sangat mematikan ya, model yang lagi tren saat ini ya. Ada ruitnya di ujung mata kail ya, istilahnya jalur lah ya. Penting juga ini bro, buat kalian para penghobi mancing belut ya, yang ingin buruannya masih tetap hidup atau mungkin ingin dipelihara lagi ya, seperti saya lah ya. Bagaimana cara modifnya? Cukup simpel lah ya. Kita cukup membuang ruitnya saja ya. Karena kalau pancing seperti ini nyantol di mulut belut, saya yakin mulutnya pasti sobek ya. Dan si belut nggak akan mampu bertahan hidup lama ya. Apalagi kalau tertelan. Oke, kita langsung eksekusi saja ya pancingnya. Tetap salam satu hobi ya. Kita membuangnya cukup pakai kikir saja ya bro. Ini kikirnya ya, kikir tipis ya, sudah karatan ini, lama nggak dipakai. Kita kikir dulu ya. Hasilnya seperti ini ya bro ya, sudah tak ada ruitnya ya. Nah, kalian gak usah takut lepas ya karena gak ada ruitnya ya. Karena ini jarak ujung mata kail ya sama pekoan ini sudah panjang ya, jadi belum gak akan mungkin lepas ya, asal kita megangnya saat narik udah bener ya. Nanti saya akan ajarin ya cara narik waktu yang tepat ya, biar belutnya nyantol di mulut nggak sampai ketelen, di video selanjutnya tentunya ya. Oke. Penting juga ini ya bro ya, ini sedikit tips juga ya, biar pancingnya gampang nyantol ya. Ini kan masih lurus ya bentuknya ya, ya kita bengkokin ya, bengkokin ujungnya ya, sedikit ujungnya ya, ujungnya saja seperti inilah ya, kelihatan ya. Nah seperti ini ya, nah, bengkok ya biar gampang nyantolnya ya. Ini pasti nyantol terus ini. Oke bro, itu dia ya, sedikit tips simple ya